Unjuk rasa mengratus-ratus pagawai pabrik di Kabupaten Sumedang. Di papaisan ku lampah ngadorong motor turta nutup jalan nasional Bandung Cirebon. Dina unjuk rasa teh, kaum pagawai ngadongsok upah minimum sektoral Kabupaten Sumedang dironjatkeun. Mengratus-ratus buruh anu ngawengku ti 5 aliansi di Kabupaten Sumedang ngalakonan aksi ngadorong motor turta nutup jalan nasional Bandung Cirebon pernahna di Jalan Raya Prabu Gajah Agung Sumedang Utara Kabupaten Sumedang. Patali marga jadi macet panjang salila aksi unjuk rasa lumangsung lantaran katutup ku mengratus-ratus buruh anu ngagegekan jalan raya. Eta aksi teh dilakonan salaku simbol protes karena jumlah upah na anu teu cukup bikin honan kabutuh poko sapopoe. Mangsa ngadongsok sangkan upah minimum dina tahun 2020 nu bakal datang bisa ngaronjat. Para buruh ngadongsok gedena upah anyar dina angka 3,4 juta. Eta pangdongsok teh ditembrakeun lantaran buruh ngarasa lowang satutas nampa beja yen naik na upah buruh ukur 8,31%. Tahun 2020 pemerintah hanya akan menaikkan upah 8,51% dari upah tahun sebelumnya. Nah, ini jelas bagi kami itu merupakan angka yang tidak sesuai gitu kan, karena hanya dilihat dari inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi. Nah, itu pun dilihat dari tingkat nasional yang tentu nilainya akan berbeda dengan apa yang ada di sejeroning kitu Bupati Sumedang anu nepungan masa nembrakeun pihakna bakal neuleuman leuwih ti heula kana eta pangdongsok para buruh teh tapi tetep luyu kana perundang-undangan anu berlaku. Pertama meminta kenaikan dan buruh sesuai dengan satutas ngalakonan orasi jero 2 jam di buruan Induk Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang, masa ngabubarkeun diri kalawan tartib. Diki Guntara, Bandung TV.